lagi. Saat ini saya sedang ada di Pasar Porodowo, Kelurahan Porodowo di Kota Malang, di Ijen ya, tempatnya di Ijen. Saya sekarang ada di pasar tradisionalnya yang luar biasa bersihnya, ya. Termasuk aneka makanan di sini juga. Saya mau perlihatkan kepada saudara-saudara semua. Ada gudeg ya, dari Ayu, ada daun cincau hijau, ada pasu, kotak, nasi gudeg, nasi liwet. Tadi saya sudah mencobanya. Dan yang luar biasa di pasar tradisional ini, toko ini, nama toko ini organik ya. Fresh organic. Green organik. Semua yang disajikan semuanya organik. Ya. Tanpa penyedap tambahan, banyak mengandung zat-zat kimia. Dan saya selama tiap kali ke Malang menjalani perkuliahan sampai hari ini ujian doktoral, selalu saya menyempatkan untuk makan pagi, sarapan pagi di lokasi ini. Terima kasih Bu ya. Bisa juga dilihat Pak Yuriko sebagai salah satu pelopor serba organik. Itu ada sayuran tomat itu hasil dari tebu, dan juga semuanya organik karena paling banyak pembelinya dari berbagai kalangan. Pasar tradisional ini berada di kompleks yang paling elit di Kota Malang. Anda sudah dengar Ijen ya, ada Ijen Boulevard di mana rumah-rumah kelas ada di sini, dan mereka datang ke pasar setiap hari nasi liwet, nasi pecel, dan juga ayam kampungnya. Dan semuanya ayam kampung, gak ada yang mirip di sini. Dan juga pecelnya. Pokoknya enak sekali. Mantap ya, Pak. Juga tempenya. Dan saya yakin kalau kita juga langsung makan situ, kita sudah bisa lancar berbahasa Jowo. Terima kasih, ini Mbaknya. Mbak. Makan dari sini. Gara-gara makan di sini semangat ikut ujiannya, Bu. Terima kasih ya. Makasih, Pak. Halo.